Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Kali ini saya selesai bongkar. Ini udah di bongkaran guys, Sukabumi. Bang, kenapa gak ngonten di bongkarannya? Gak boleh guys, di dalamnya itu aku udah coba ambil gambar, hanya sekedar foto untuk story IG, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi tegur, dapat teguran, "Mas, tolong jangan ambil gambar ya," katanya gitu. Terus aku bilang, "Pak, saya cuma ambil foto aja buat laporan," aku bilang gitu. "Oh iya, enggak apa-apa, yang penting jangan video ya." Mungkin dia tahu guys ya, di belakang ada banner YouTube. Oke. Di sini saya pakai celana panjang, tadi habis bongkar kan ya. Saya mau ganti celana pendek lagi, bro. Ini dia. Jadi ini celana pendek baru ganti kemarin sore. Aku tadi pagi belum mandi ini, bro. Ini baru cuci tangan, selesai bongkar dan juga cuci muka. Di sini aku mau cari makan. Saya mau ganti celana dulu. Oke. 1, 2, 3. Aman. Udah diganti, bro. Anjas. Jauh lebih nyaman dan juga nyaman. Jauh lebih nyaman dan nyaman, jauh lebih. Pokoknya enak kan celana pendek. Ya intinya gitu. Celana panjang tuh ribet belibet anjas. Di sini kita mau sarapan. Ini tuh jam 10 siang, guys. Aku sambil makan permen. Sambil makan permen. Kita keluar cari warung untuk sarapan. Soalnya di sana tuh parkirannya di belakang. Dan juga nyari anunya tuh apa di nyari warung ya di luar, jauh jalannya. Ini sekarang udah di luar, kita cari warung dulu buat sarapan. Kunci cabut, kelistrikan matiin. Seperti casan, teman semua. Oke, sekarang kita turun. Let's go. Turun, turun, turun. Aman. Kunci. Oke. Mobilnya parkir pinggir jalan, bro. Tapi nggak tahu, guys. Mana warung makan, anjas? Oh, kayaknya itu di belakang. Oke, mobil kita parkir di sini. Ntar aku screenshot dulu. Ah, buat thumbnailnya, guys. Kita jalan cari warung buat sarapan. Ini di samping rel kereta api, guys. Itu dia. Berantakan. Belum aku beresin, bro. Sepertinya itu warung makan. Mobil parkir di sini. Lihat kan? Aman. Ayo. Cari warung buat sarapan, ngopi dan lain sebagainya. Tapi itu bakso anjas. Cari warung nasi gimana? Oh, itu ada warung nasinya. Ayo kita nyebrang. Nyebrang, nyebrang. Oke, kosong. Kiri kosong. Nah, kalau ini warung bakso, bro. Itu warungnya. Mobil kita parkir di sana. Sebenarnya kejauhan sih, mundurin lagi harusnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa deh. Anjas, itu ada mobil SEAL juga di situ. Bongkar apa itu? Gudang apa ya belakang ya? Ada mobil SEAL, bro. Tuh, kelihatan kan boknya tuh. Tuh kan kelihatan. Ada dua. Kita sarapan dulu. Aman. Ini nasinya. Bu, itu di belakang gudang apa, Bu? Mana? Gudang. Satu ini. Oh, yang ada mobil-mobil itu, maaf. Apa sih namanya? Spako itu apa sih? Itu
Saya bawa mobil kayak gitu juga, satu partai, satu bos. Satu bos. Mau dibawa kemana? Kalau saya habis bongkar di Pokari sini. Oh, di bawah. Mm-hmm. Oh, ini dibongkar. Habis bongkar. Dari Pasuruan, Jawa Timur. Bongkar. Kantor pulang. Ini mau pulang ke garasi Cikarang. Oh, Cikarang garasinya. Kalau rumah saya Lampung, Bu. Oh, di Lampung artinya. Mm-hmm. Iya. Kerja di sini. Show. Ya, namanya kerja mah ya. Iya, kerja mah di mana aja, Bu? Eh, makan, Bu. Iya, iya. Pokoknya mah ketat ya. Oh, ketat, Bu. Apa parkirnya juga jauh belakang? Ketat, pakaian itu harusnya mah. Iya, saya tadi celana panjang baru ganti. Kan nggak boleh kalau kunjungan makan aja nggak boleh. Makan nggak boleh. Banyak yang kalau mau makan keluar jauh lagi. Parkirnya. Iya. Kadang-kadang kan kalau yang mau ke sana kalau udah tahu mau beli lagi di sini. Baru dia makan di mobil. Makan di mobil susah bu kalau udah ke dalam katanya. Jauh. Jauh, pasti di belakang banget. Kalau yang kunjungan-kunjungan juga nggak boleh pakai sendal, harus pakai pakaian feminim banget. Bajunya juga yang berkerah. Maaf, oh iya, kasih pak. Iya, baju juga harus benar-benar kecil. Kalau Yakul enggak sih, kalau baju Yakul. Indolak. Pokoknya se-Asia sih paling besar sih. Saya ngerasain makan dulu bro. Oke. Aman guys, aku udah selesai makan, udah ngopi juga. Sekarang kita lanjut jalan. Di sini habis hujan, bro. Dulu kita parkir jauh kamera belakang. Habis hujan, guys. Kena cipratan air. Saya nyebrang belum? Tuh bro, mobil seal semua tuh. Kan mobil seal nih dimana-mana ada anjas. Tunggu. Rame bro. Nih cuaca kayak gini nih enak-enaknya buat tidur aja. Rame banget sih, mau nyebrang aja. Oke, aman. Sebelah kiri juga kosong. Sahabat Arda 69, kita jalan. Kalau udah makan gini nih tenang bro ya. Iya. Kita hidupkan mobilnya. Kaca tutup. Oke. Aman.
Wiper hidupin, no, mobil sil juga tuh. Aman semuanya. Siapa jalan? Sebelum jalan makan permen. Biar enggak enak. Oke. Aman guys. Saya mau jalan. Terima kasih buat kalian semua yang nemenin saya saat saya selesai bongkar dan melakukan aktivitas di sini, makan, ngopi tadi. Mantap. Sekarang kita jalan dulu. Mumpung kosong nih. Nanti gue rame lagi anjas. Pokoknya itu aja, saya mau closing. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam, Sudaspal.